Masih ingat dengan Kai Bahar? Sebelum ini, Kai Bahar pernah dikenenkan dengan rakan penyanyi seperti Siti Nordiana dan Aina Abdul yang dilihat amat serasi bersama. Bagaimanapun, hubungan mereka hanya sekadar kawan. Begitupun cerita tentang Siti Nordiana dan Kai Bahar senyap terus sampai sekarang. Sehinggalah lima cerita ini mula timbul. Bagaimanapun, nama Kai juga turut suram tak seperti dulu. Kenapa agaknya ya? Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Pertama, tiba-tiba di gosip bercinta, Kai Bahar jelas statusnya bersama Hawa Rizwana. Kemunculan heroin baru dalam music video single Kai Bahar berjudul Oh Wanita telah mencuri perhatian ramai. Hawa Rizwana dilihat sangat selesa membawa wataknya bersama penyanyi ini sehingga ada peminat yang menggosipkan mereka sedang bercinta. Menurut pemilik nama sebenar Muhammad Khairul Baharudin, 28 tahun, beliau menganggap perkara itu sebagai satu gurauan dan perkara biasa kerana sudah faham permainan netizen yang sering mengaitkan beliau menjalin cinta dengan wanita jelita. Untuk saya, jika nak kenen-kenen dan macam gurau-gurauan itu, okey saja, tapi jangan sampai terlalu seriuslah, katanya. Kedua, Kai Bahar pernah kerja tukang cuci. Personaliti bersederhana yang dimiliki penyanyi popular ini membuatkan dirinya cukup disenangi orang sekeliling. Asuhan keluarga yang mendidiknya menjadi seorang yang merendah diri sentiasa digenggam erat sehingga kini. Selesa menjadi diri sendiri, Kai Bahar tidak malu berkongsikan pengalaman hidup sebelum menjejakkan kaki ke dalam industri seni. Sebutlah apa jenis pekerjaan sekalipun, semuanya sudah dirasai asalkan ia halal dan rezekinya diberkati. Malah penyanyi kacak ini tidak malu mengaku pernah berkhidmat sebagai tukang cuci. Ketiga, saya ni jenis cepat mesra. Kai Bahar sudah hubungi wanita dakwa dipermainkan perasaan selesai cara baik. Dituduh mempermainkan hati seorang wanita, penyanyi Kai Bahar akhirnya tampil menjelaskan mengenai dakwaan tidak benar itu. Kai berkata dia mengenali wanita berkenaan namun apa yang berlaku disebabkan salah faham. Malah dia dan wanita berkenaan telah menyelesaikan isu itu secara baik. Kai mengakui pada awalnya dia terkejut dengan kabar tersebut namun bertegas bahawa dirinya tidak sekejam yang didakwa. Bila dah jadi macam ini, saya pun keliru. Takkan saya sekejam itu. Saya pun ada hati dan perasaan macam orang lain. Benda dah jadi, nak rasa sebersalah sangat itu tidak, cuma lebih beringat selepas ini, katanya lagi. Keempat, Kai Bahar bimbang disalaherti. Muhammad Khairul Baharudin berkata disebabkan perwatakannya mudah mesra dengan orang, secara tidak langsung ia membuka ruang untuk isu berkenaan timbul. Saya akan lebih berhati-hati. Saya juga dapat teguran rakan dan keluarga supaya tak terlalu manis mulut dengan orang lain. Disebabkan saya mudah mesra, jadi apabila sudah rapat, mungkin akan timbul perkara seperti ini. Sejujurnya, apabila perkara ini timbul, saya agak keliru. Seorang wanita memuat naik ciapan di Twitter yang mendakwa Kai meninggalkan kawannya tanpa alasan selepas menabur beberapa janji. Sebelum ini, Kai pernah dikaitkan dengan beberapa selebriti tempatan seperti Siti Nordiana dan Hawa Rizwana. Dan yang terakhir, foto-foto terbaru Kai Bahar semakin sado. Ramai terkejut melihat perkembangan susuk tubuh penyanyi itu yang kelihatan semakin sado. Ada yang beranggapan Kai kini sedang bina badan, namun dakwaan tersebut dinafikan olehnya. Menurut Kai, senaman kecergasan yang dilakukan beliau juga sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan stamina. Saya bersenam tidaklah hanya kerana ingin tampil sado sahaja. Saya bersenam jika ada masa lapang untuk kebaikan saya sendiri. Saya mahu menjaga stamina agar saya mendapat lebih tenaga ketika melakukan persembahan pentas.